Dua kawanan pencuri sepeda motor dan HP dibekuk Satreskrim Polresta Balikpapan. Bahkan aksi kedua tersangka sempat terekam kamera pengawas. Beginilah detik-detik dua kawanan pencuri AR 24 tahun dan GL 25 tahun melakukan aksi perampasan sebuah ponsel terhadap bocah perempuan yang terekam oleh kamera pengawas di kawasan Kilo 11 Karangjoang, Balikpapan Utara pada pertengahan Agustus lalu. Saat diamankan Satreskrim Polresta Balikpapan pada tanggal 20 Agustus lalu, diketahui dua tersangka dikenal sebagai spesialis pencurian HP dengan cara merampas dan mengincar sepeda motor yang terparkir. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil amankan barang bukti berupa dua unit HP dan satu unit sepeda motor yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Mereka ternyata juga melakukan perampasan handphone. Salah satunya yang terjadi di Kilo 11, ya, yang videonya sempat viral dari CCTV, di mana pelaku ini mengambil handphone dari seorang anak yang sedang bermain-main handphone di depan rumahnya. Dari pelaku dapat kita amankan beberapa barang bukti. Yang pertama adalah satu unit sepeda motor jenis Vario warna putih. Kemudian satu buah handphone merek Advan dan satu unit handphone merek Vivo. Sementara itu, tersangka mengaku hasil penjualan HP digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli obat-obatan terlarang. Main HP. Sambil duduk di belakang mobil, di lepasnya gitu. Main HP. Modusnya begitu kan, ngambil HP kan? Kamu rampas gitu ya dari tangannya ya? Teman saya begitu merampas HP, saya langsung nyalakan motor. Saya joki, dia rampas handphone itu. Berapa orang sering kamu gitu kan? Cuma satu itu aja. Anak. Yang ketahuan? Iya. Yang ketahuan ya? Habis ya, itu dari ketahuan. Mana kamu? Ya. Pas mau kemana kamu itu ngelihat anak? Itu menuju ke Kilo 9, pasar malam. Mau pulang, oh ke pasar malam. Handphonenya ya. Kamu jual? Handphonenya jual. Berapa? Di kelemahannya 1 juta. Uangnya buat apa? Uangnya itu buat keperluan, ada makan juga, ada buat obat-obatan juga. Kedua tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.